Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin. Ke-27 Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ay yusalla wa yusiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Ayat yang ke-27 ini menjadi penjelas bagi ayat yang sebelumnya, ya, ayat yang ke-26, bahwa kemarin ya Allah menjelaskan di ujung ayat yang 26 itu, yaitu orang-orang fasik, ya, di situ. Kita lihat dulu. Wa ma yudillu bihi ilal fasiqin. Jadi kemarin orang-orang yang fasik itu, ya, orang-orang yang kafir mempermasalahkan, ya, Allah membuat permisalan, ya, makhluk yang dianggap sepele itu, sebagaimana lalat, ya, al-ankabut, ya, laba-laba, dan juga bahkan nyamuk itu. Ujung ayat yang ke-26 itu kemarin, wa ma yudillu bihi ilal fasiqin. Allah tidak menyesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Lalu ayat yang ke-27 itu jelaskan siapa sih orang fasik itu. Nah, ini ada tiga sifat yang dijelaskan di ayat ini, ya, orang-orang fasik itu. Jadi kalau orang fasik, ya, secara bahasa fasik itu adalah orang yang melanggar ketaatan. Jadi orang yang melanggar ketaatan kepada Allah dan menerjang, ya, garis-garis ketetapan Allah itu adalah orang-orang fasik. Ini umum, ya, kalau secara luasnya itu umum, yaitu orang-orang kafir dan juga orang-orang yang beriman juga ada orang fasik itu. Kalau orang kafir pasti, kan, karena orang kafir itu adalah orang yang tidak taat pada Allah, kan, dan menerjang apa larangan-larangan Allah. Dan bahkan orang yang beriman pun itu ada gitu. Orang beriman pun itu kadang menjadi fasik, ya. Ketika apa? Ketika meninggalkan ketaatan pada Allah. Ya. Ketika mereka, ya, meninggalkan ketaatan pada Allah, ya, dan menerjang rambu-rambu Allah, maka dia akan menjadi orang fasik. Ya. Nah, tetapi di ayat ini, ketika, ya, ketika di belakang ada ulaika humul khosirun, para mufasir sepakat bahwa yang dimaksud adalah orang-orang fasik dari orang-orang kufar, gitu. Nah, jadi orang-orang fasik di sini disifati ada tiga, ya. Yang pertama adalah alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi, yaitu orang-orang yang melanggar janji Allah, yang mana janji itu ketika sudah ditegakkan, kan, gitu. Ini ada beberapa versi penafsiran, ya, dari ulama tafsir, ya. Ada yang mengatakan melanggar janji apa, gitu, ya. Janji di sini, ya, yang pertama adalah mufasir yang mengatakan bahwa setelah Nabi Adam diciptakan, ya, maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu, punggungnya Nabi Adam itu diusap dan keluarlah seluruh ininya, duri, hanya sampai hari kiamat, gitu. Lalu ketika semuanya muncul, ya, zuriahnya itu ada perjanjian, gitu, ya, sebelum manusia dilahirkan ke muka bumi itu semuanya ada perjanjian, ya, perjanjian dengan Allah. Alastu bi rabbikum, bukankah aku, ya, aku Allah, ya, Tuhannya. Semua dari kita itu menjawab qalu bala syahidna, betul, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Itu kan secara makna yang tersirat. Kalau kita sudah mengaku bahwa Allah adalah Tuhan, Tuhan kita, berarti kan kita menolak Tuhan-Tuhan lain, ya, menolak mensekutukannya, gitu. Kita tidak percaya pada selain Allah, gitu. Itu janji kita, itu janji kita kepada Allah sebelum kita dilahirkan, bahwa Tuhan yang hak, ya, yang hak disembah adalah Allah, ya, tidak boleh menuhankan selain Allah. Karena semua adalah makhluknya, gitu.
Itu versi penafsiran pertama. Tetapi ketika manusia dilahirkan di dunia ini, ya banyak yang mengingkarinya. Ya itu sifatnya manusia, lupa, ya lupa atas janjinya, ya bahkan mengingkari janji itu gitu. Itu biasanya manusia seperti itu, yang mempunyai sifat seperti itu, ingkar janji itu biasa gitu. Nah, ada juga yang menafsirkannya bahwa ini menjelaskan orang-orang kafir ya dari ahlul kitab ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ya. Ketika mereka diberi janji ya, janji dengan sudah apa namanya mengadakan perjanjian dengan Allah bahwa kelak ya, kelak setelah kalian itu ada ya, seorang nabi ya, penuntut para nabi yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberi ya, diberi tanda-tanda ciri-ciri dalam kitabnya secara detail gitu. Lalu di dalam kitabnya itu dijelaskan bahwa kelak ketika Muhammad itu sudah dilahirkan dan diangkat menjadi nabi, kelak kamu juga beriman kepada dia, ya Muhammad itu. Nah, mereka awalnya ya ini, ya namanya janji, ya oke, gitu. Tetapi ketika ya, ketika Nabi Muhammad itu adalah diutus ternyata bukan dari keturunan mereka ya, orang-orang Yahudi itu, dari itu mereka mengingkarinya. Banyak kitab-kitab ya, kitab-kitab yang ahli-ahli kitab itu kan, mereka sebagian menghapus ya, menyembunyikan dan lain sebagainya. Nah, itu alladzina yang quduna Allah min ba'di mitsaqi. Mereka melanggar perjanjian itu. Ketika perjanjian untuk beriman pada Muhammad nabi terakhir, mereka mengiyakan, ternyata setelah Nabi Muhammad diutus, mereka mengingkari gitu. Ya, ada yang menafsirkan seperti itu. Lalu yang kedua adalah wayaqtu nama amarallahu bihi ayyusala. Mereka orang-orang fasik itu ya, ciri-cirinya yang kedua adalah wayaqtauna, ya memutus apa yang Allah perintahkan untuk nyambungnya atau menghubungkannya. Ini juga ada beberapa versi penafsirannya. Yang pertama adalah ya menyambung tali silaturahim. Nah, jadi orang-orang fasik itu ya gemar memutus tali silaturahim gitu. Nah, jadi itu yang pertama ya. Jadi kita tidak boleh ya sebagai seorang muslim itu memutus ya, memutus tali silaturahim. Lalu yang kedua, ini menjelaskan dengan orang-orang kafir ahlul kitab juga gitu. Ketika Nabi Muhammad diutus ya, ini kan orang-orang ahlul kitab Allah perintahkan untuk menyambung gitu kan. Menyambung karena agama itu sama. Agama mereka sama agama yang dibawa Muhammad itu sama ya, yaitu mengisahkan Allah. Nah, jadi sambung menyambung gitu. Jadi nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad itu visi misinya yang sama. Ya. Menyembah Allah, mengisahkan Allah. Tetapi orang-orang ahli kitab itu memutus itu gitu. Ya, memutus sehingga tidak beriman pada apa? Pada Nabi Muhammad. Ada juga menafsirkan orang-orang ahlul kitab itu ya percaya sebagian rasul dan mengingkari sebagiannya. Ya, percaya sebagian rasul dan mengingkarinya. Ya, salah satu yang diingkari adalah Nabi Muhammad kan. Nabi Muhammad gitu. Dan ada juga menafsirkan yang tadi ya, orang-orang yang ahlul kitab itu gemar tadi ya, gemar menghapus, menghilangkan ya, merekayasa ini bahasanya bahasa seperti yang baru booming ya. Nah, itu sudah ada zaman dulu itu ya, bahkan di kitab Allah ya, dalam kitab Allah yang sudah tercatat itu direkayasa ya, yang tidak sesuai dengan kehendak mereka dihapus ya, dihilangkan jejaknya gitu kan, dimusnahkan. Nah, dan diganti bukti-bukti lain kan gitu ya, itu orang-orang ahlul kitab seperti itu, sehingga kitab-kitabnya itu sudah tidak original lagi. Kalau andaikan isinya itu sesuai dengan kehendaknya masih ada ya, bukti itu masih ada, tetapi kalau tidak dirubah ya, kalau tidak sesuai dengan kehendaknya, keinginannya dirubah, atau bahkan ada juga yang dihapus, dihilangkan kan gitu. Nah, sama seperti sekarang ya, ada seperti itu ya.
Kalau tidak sesuai dengan ini, dihapus, dihilangkan, kan gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah wayusiduna fil ardi. Orang-orang fasik itu orang yang gemar apa? Membuat kerusakan di bumi. Ya, membuat kerusakan di bumi. Dengan apa? Dengan tidak beriman pada Allah. Dengan penuh kemaksiatan ya. Kemaksiatan-kemaksiatan itu sangat luas sekali kemaksiatan. Membuat kerusakan-kerusakan, membunuh orang yang tidak bersalah itu kan yufsiduna fil ardi, ya. Tiba-tiba ditembak dan sebagainya ya. Nah, itu termasuk wayufsiduna fil ardi. Terus korupsi ya, dan sebagainya itu yufsidun. Memakan harta anak yatim ya. Bahkan ketika apa namanya? Alam kita ya yang begitu kaya ya, dikeruk ya, dieksploitasi. Lalu sehingga ketika ada banjir dan sebagainya, ya itu salah siapa? Salah mereka sendiri kan. Ulaika humul khosirun. Maka mereka adalah orang-orang yang khosir, orang-orang yang merugi kan, rugi di dunia, lebih-lebih di akhirat kan. Dengan tadi ya, merusak alam, hutannya ditebangin dan sebagainya, sehingga dampaknya di dunia pun sudah ada. Ya, gunung-gunung sudah dihancurkan, itu kan sebagai pasak bumi. Nah, maka mereka akan tertimpa ya kerugian-kerugian itu gitu, kerugian yang di dunia bahkan lebih-lebih di akhirat. Itu tadabbur dari ayat 27 menjelaskan tentang orang-orang fasik. Ya, jadi orang fasik itu umum, bisa orang-orang kafir bahkan orang yang beriman. Tetapi dalam ayat ini lebih pada orang-orang fasik dari orang-orang kafir. Oke, selanjutnya kita tadabbur ya. Kita i'rab ya. Alladzina itu adalah ismu mausulin mabnun ala fathih, dia mabni fathah. Ada dua versi i'rab. Yang pertama fi mahali nasbin sebagai apa? Sifatun li al-fasikina. Jadi alladzina ini kita jadikan fi mahali nasbin kalau dia sebagai sifat. Ya, sifat dari apa? Dari lafal fasikina di ayat ke 26 ya. Orang-orang fasikin ya, wa may yudillu bi illal fasikin. Alladzina yang kuduna ya. Berarti ini adalah sifat dari lafal fasikin fil ayati al-karimati as-sabiqati di ayat yang sebelumnya yaitu 26. Versi yang kedua adalah fi mahali rafin ya, alladzina menempati irab rafa sebagai apa? Mubtadaun ya, sebagai mubtada. Wa khabaruhu adapun khabarnya yaitu ulaika humul khosirun. Alladzina mubtada, khabarnya ulaika humul khosiruna ya, khabar jumlah. Lalu lafal yang kuduna. Yang kuduna adalah fi'lu mudhari'in ya, fi'il mudhari'. Marfu'un i'rabnya rafa wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah thubutu nuni, nunnya masih ada. Li'annahu minal af'ali al-khumsati, karena yang kuduna termasuk af'al khumsah. Wawawul jama'ati, wawul jama'nya di situ adalah domirun mutasilun, domir mutasil. Yang mana mabnun ala sukun, dia tetap dalam keadaan sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'ilnya. Yang kuduna fa'ilnya adalah wawu jama'. Ya. Berarti mereka ya, mereka yang enggak ya, pelanggar janji. Berarti mereka ini adalah kembali orang-orang yang fasik. Wal jumlah tu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah terdiri dari fi'il fa'il ya, yang kuduna dan wawu jama' itu fa'ilnya, la mahalalaha minal i'robi, tidak menempati posisi i'rob. Sebagai apa? Silatul mausuli, sebagai silah mausul. Karena jatuh setelah apa? Isim mausul aladina. Silah mausulnya itu namanya silah mausul al-ismi ya. Kalau silah mausul al-harfi itu jatuh setelah apa? Setelah huruf masdari gitu. Yang kuduna ahda ya. Ahda Allahi ya. Ahda sebagai apa? Maf'ulun bihi. Sebagai objek dari lafal yang kuduna. Mansubun iramnya pasti nasab. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda dia nasab adalah memakai harokat fathah. Wa huwa mudhafun, dia di sini ya, selain dia maf'ul bih, posisinya juga sebagai apa? Maf'ul bih, sebagai mudhaf. Yang mana Allahi sebagai apa? Sebagai mudhaf ilahnya. Ahdallahi
ya, perjanjian Allah, janji Allah. Ya, berarti merusak, melanggar perjanjian dengan Allah. Ahdallahi ay ahdan minallah, itu perjanjian dari Allah. Min ba'di, ya. Min adalah harfu jarin mabnun ala sukuni. Min di sini adalah huruf jar, dia mabni sukun. Ba'di ismun majrun bimin, isim yang dijarkan dengan huruf jar min. Wa alamatu jarhi al kasratu, tanda dia majrur adalah memakai harokat kasrah. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya min dan ba'di, muta'alikun bimahdhufin, terkait pada lafal yang mahdhuf. Sebagai apa yang mahdhuf itu? Halun min ahdillah, ya. Hal, ya, keterangan keadaan dari lafal dari mudhof ilaih ahdallah, janji Allah. Itu ya. Dia muta'alik di situ. Muta'alik pada halnya ahdallah. Hal itu keterangan keadaan. Wa ba'di, lafal ba'di juga sebagai apa? Mudhofun. Selain dia majrur, bimin, dia sebagai mudhof. Misakihi. Misaki sebagai mudhofun ilahi. Sebagai mudhof ilahnya ba'di. Yang mana majrur pasti i'rabnya jar. Wa alamatu jarhi, tanda dia jar adalah al-kasratu, memakai harokat kasrah. Wa misaki dan lafal misaki, selain dia sebagai mudhof ilaih, dia juga sebagai apa? Mudhofun, ya. Berarti misak di sini, karena ada tiga kata, ya. Mudhof, mudhof ilaih, mudhof, mudhof ilaih. Jadi kalau tiga kata itu, yang tengah pasti posisinya jadi dua, ya. Yang pertama dia mudhof ilaihnya kata sebelumnya, ya. Yang kedua dia sebagai mudhof dari kata setelahnya, gitu ya. Jadi pangkatnya dua, mudhof ilaih dan juga mudhof, gitu. Misak mudhof ilaihnya berarti dia juga sebagai mudhof dari dhamir hi, gitu kan. Jadi double, ya. Posisinya ada dua. Walha'u dhamirun mutasilun, adapun hak, ya. Haknya di situ dhamir mutasil mabnun al kasri, dia mabni kasrah fi mahali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar, yang mana dia sebagai mudhofun ilahi, haknya sebagai mudhof ilahi. Jadi andaikan tiga kata itu, ya, tiga kata mudhof, mudhof ilahi, mudhof, mudhof ilahi, berarti yang pertama itu mudhof pasti, ya, mudhof, ya. Yang kedua dia mudhof ilahnya yang ini, yang kedua dia mudhof dari yang bawah, yang belakang, gitu, ya. Jadi yang belakang pasti mudhof ilaih, yang paling depan pasti mudhof, yang tengah dua, gitu kan? Mudhof ilaih dari yang depan dan mudhof dari yang belakang. Dan sering saya sampaikan bahwa mudhof itu, ya, i'rabnya sesuai dengan kedudukan. Mudhof itu i'rabnya sesuai dengan kedudukan. Kalau andaikan dia sebagai fa'il berarti rafa, sebagai maf'ul berarti nasab, sebagai dijarkan dengan huruf jar berarti dia majrur. Itu mudhof. Ya, i'rabnya berubah-ubah, ya, sesuai dengan kedudukan. Kalau mudhof ilaih, i'rabnya pasti majrur, kan, gitu. Kalau yang tengah kan ini majrur meskipun dia mudhof ilaih. Karena apa? Karena dia sudah menjadi mudhof ilaihnya. Yang tengah ini meskipun dia mudhof pasti majrur karena sebagai mudhof ilaihnya yang depan, gitu. Karena mudhof ilaih itu pasti majrur. Lalu wa yaqta'una. Al-wawu harfu atfin, ya. Wawunya huruf atof. Mabnun alal fathi, dia mabni fathah. Wa yakta'una, lafal yakta'una, sebagai apa? Fi'lu mudori'in, fi'il mudori. Marfu'un i'rabnya rafa, wa alamatu rafi, tanda dia rafa adalah thubutun nun. Masih, nunnya masih ada. Thubutun nuni. Nunnya masih tetap. Li'anahu minal af'ali al-khumsati, karena termasuk af'al khumsat. Wa wawul jama'ati, dhamirun mutasilun mabnun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Wawu jamaknya dhamir mutasil mabni sukun menempati i'rab rafa sebagai fa'il. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il, ya. Maktufatun, ya, diatofkan di sini, ya, jumlah maktufah. Ya. Ala jumlati silatul mausuli, yaitu yang kuduna. Ya, diatofkan pada jumlah silatul mausuli yang tadi, ya, ya. Jumlah yang jatuh setelah isim mausul alatin tadi, yaitu berupa lafal yang kuduna. Jadi, fala mahalalaha minal irobi, tidak menempati i'rob. Ma adalah ismu mausulin. Ma di sini isim mausul, yang mana bimana alati, memakai mana alati.
Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahalli nasbin dalam irob menempati irob nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi. Ma di sini sebagai maf'ul bih dari yaqta'una. Wa yaqta'una ma, ya memutus apa, ya. Apa-apa amarallahu yang diperintahkan Allah. Jadi bukan manafi ya. Bukan manafi tetapi ma-nya sebagai apa? Isim mausul di sini. Ya, bi makna alladhi. Wa yaqta'una ma amarallahu. Lalu lafal amaro fi'lu madhi, fi'il madhi. Mabniun 'alal fathi, dia mabni fathah. Lafal Allahu lafdzul jalalati, dia di sini sebagai lafal jalalah. Lafal yang agung yang mulia. Sebagai apa? Fa'ilun fa'ilnya, fa'il dari amaro, marfu'un i'rabnya rafa' wa 'alamatu rafi', tanda dia rafa' adalah automatu memakai harakat dhamma. Wal jumlatu minal fi'li bal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il la mahala laha min rabbi, tidak menempati i'rab. Jumlah amaro dan Allah itu tidak menempati posisi irob sebagai apa? Silatul mausuli, sebagai silah mausul ya al ismi, karena jatuh setelah isim mausul ma itu ya, ma bimana alanti bihi al ba'u harfu jarim, banyak huruf jar, ma binun al kasir, dia ma bini kasro, wal ha'u dhamirun mutasilun, ha'nya adalah dhamir mutasil, ma binun al kasri, dia ma bini kasro, fi mahali jarin menempati irob jar bil ba'i, ya, dijarkan dengan huruf jar ba. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya bi dan hi, muta'alikun bil fi'li amara, terkait pada lafal amar. Bihi, ya, hi-nya kembali pada ma ya. Amarallahu bihi, yang Allah perintahkan bihi dengan ma yang depan tadi ya. Itu kembali pada apa? Pada ma, ya, isim mausul itu. An di sini apa? Harfu masdarin, huruf masdari. Wa nasbin, dan juga sekaligus dia huruf nasab. Mabnun ala sukuni, dia mabni sukun. Yusola. Yusola adalah fi'lu mudhari'in. Fi'il mudhari yang mana mansubun, i'rabnya nasab. Siapa yang menasabkan? Bi'an. Yang menasabkan adalah huruf nasab an. Ya. Wa na'ibul fa'ili, dan na'ibul fa'ilnya. Karena di sini pasti ya, ya fi'il apa majhul, karena yang dibutuhkan naibul fa'il. Kalau naibul fa'il itu sepakai dengan fi'il yang majhul, kata kerja pasif. Naibul fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun, dhamir yang tersimpan jawazan secara jawaz takdir huwa. Takdirnya adalah huwa. Wal jumlatu, jumlah ya, maknanya jumlah ya, fi'il naibul fa'il ya. Wal jumlatu, jumlahnya di sini adalah silatul mausuli al harfi, sebagai silah mausul yang harfi an ya, karena an itu kan huruf apa, masdari ya, huruf masdari itu huruf yang mentakwil ya fiil setelahnya sebagai isim masdar, maka jumlah setelahnya itu sebagai silah mausul yang harfi. Wa an wal fi'lu fi ta'wil masdarin, nah, ini di sini ada an dan fiil. Maksudnya adalah yusola, kan gitu. An dan fi'il yusola, ditakwil sebagai masdar, itu ada dua versi irob. Ya. Pertama, posisinya fi mahali nasbin, menempati irob nasob. Ya. Sebagai apa? Badalun min ma. Badal dari lafal ma. Ya, ma yang tadi, yang di atas tadi. Ma, wayab ta'una ma. Wayab ta'una ma. Lalu, ayusola ya sebagai masdarnya, sebagai masdar ini sebagai badal, maka apa, maka i'rabnya sama dengan ma. Ma tadi apa, sebagai maf'ul bih kan mansub ya, maka dia badal di sini mansub juga. Versi yang kedua, fi mahali jarin, dia menempati i'rab jar sebagai apa, badal juga, badalun, tetapi badal min al-ha'i, dari dhamir ha itu yang di bihi kan, karena bihi haknya itu majrurun bibi ya, dijarkan dengan huruf jar bi ya, makanya kalau dia badalnya hi maka dia harus sama-sama fi mahali jarin, berarti menempati posisi irob jar. Wayusiduna al-waw harfu atfin, waw-nya huruf atau mabnun al-fatih, dia mabni fathah. Wa yusiduna fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari. Marfu'un irabnya rafa' wa 'alamatu rafi' thubutun nun.
tandanya adalah dengan suku tunun, dengan nunnya masih ada di situ, tidak dibuang. Li'annahu minal af'ali al-khamsati, karena termasuk af'al khamsah. Wawawul jama'ati, wawul jama'nya itu, domirun mutasilun, domir yang mutasil, mabnun ala sukuni, dia mabni sukun, fimani rafin, dalam irab menempati irab rafa, sebagai apa? Fa'ilun fa'ilnya. Wal jumlah tu minal fi'li wal fa'ili, jumlah terdiri dari fi'il fa'il, ya, yufsidunun itu, ma'tufatun ay, jumlatun ma'tufatun, jumlah yang diatofkan, ya, ala jumlati yang kuduna, ya, diatofkan pada yang kuduna juga, ya. Yang kuduna itu sebagai apa tadi? Sebagai silah mausul, ya. Silah mausul dari al-ladin. Fala mahalalaha minal urfi, maka tidak menempati rob, karena dia ma'tufah. Karena dia ma'tufah. Fi harfu jarin mabnun ala sukuni. Huruf jar mabni sukun. Al-ardi adalah ismun majrun bifi. Isim yang dijarkan dengan huruf jar fi. Wa alamatu jarhi, tanda dia majrur, adalah al-kasratu, memakai harokat kasroh. Ya, fil ardi. Wal jaru wal majruru jar majrur, maksudnya fi dan al-ardi, muta'alikun bil fi'li yufsiduna. Terkait pada lafal yufsiduna. Di bumi. Ya. Ngapain di bumi? Yufsiduna. Ya. Merusak, ya, membuat kerusakan di bumi. Jadi lafal di bumi itu akan maknanya sempurna, bisa memahamkan mukhotob ketika dia muta'alik pada lafal yufsiduna. Kalau andaikan di bumi saja, pasti mukhotobnya akan bertanya, apa yang di bumi? Ngapain di bumi? Kan gitu. Kalau sudah diberi ta'aluknya, ya, wa yufsiduna, dan mereka, ya, orang-orang fasik itu, ya, gemar membuat kerusakan di bumi. Nah, ini berarti menjadi apa? Kalam, gitu kan? Menjadi kalam, kalimat yang sempurna. Lalu ulaika di sini, ya, ada dua kalimah, ya. Ulaika ini terdiri dari dua kalimah, ulai dan ka, gitu ya. Ulai sendiri adalah ismu isyaratin, isim isyarat. Yang mana mabnun al-kasri, dia mabni kasrah. Ula'i, mabni kasrah. Fi mahali rafin, dalam i'rab, menempati posisi i'rab rafa'. Sebagai apa dia? Sebagai mubtada. Jadi tadi udah koma, ya. Berarti udah koma, tidak ada ini kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Wal kafu, adapun kafnya, ya. Ula'i. Ka, ya, kafnya di situ adalah lil khitabi, ya, kaf khitab. Khitab itu, ya, berupa apa? Harfun mabni ala fathah, dia huruf mabni fathah. Hum, lalu humnya di sini, ya, dhamirun munfasilun, ya, dhamir yang munfasil, yang terpisah, yang bisa berdiri sendiri, tidak mutasil. Namanya munfasil adalah mutasil. Kalau mutasil itu tidak bisa berdiri sendiri, dia nempel pada huruf, pada isim, pada fi'il, kan? Kalau mutasil. Kalau munfasil, maka dia bisa berdiri sendiri. Dhamirun munfasilun mabnun ala sukuni, dia mabni sukun. Hum, ya, tetap dalam pada sukun. Alladzi furrika ila dhami. Aslinya adalah hum, tetapi di sini dihidupkan. Jadi humul, gitu kan? Humul. Diberi harokat dhamma. Kenapa? Man'an lil tiqai sakinain, agar tidak bertemu dua sukun, yaitu sukunnya huruf mim, ya, hum, ya, itu, dan sukunnya huruf lam, ya. Dan di situ alif, ya, alif itu dianggap tidak ada. Karena apa? Karena alif fasol, ya. Kalau di tengah, maka dianggap tidak ada. Maka mim sukun bertemu dengan lam sukun. Maka huruf yang pertama dikasih apa? Harokat, dihidupkan. Fi mahali rafin, dia dhamir munfasil di sini, ya, menempati irab rafa sebagai apa? Mubtada unsanin, sebagai mubtada yang kedua. Jadi ulaika tadi, ulai, ya, sebagai mubtada yang pertama, hum sebagai mubtada yang kedua. Lalu selanjutnya, lafal al-khasiruna. Al-khasiruna di sini sebagai apa?
khobarul mubtada'i asani sebagai khobar mubtada' yang kedua. Berarti khobarnya hum ya. Khobarnya hum. Hum adalah al-khosirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi gitu ya. Berarti khobar dari hum. Marfu'un i'rabnya rafa' wa rafa' adalah al-waw, memakai harokat waw. Kenapa? Li'anahu jam'u muzakarin salimin. Karena lafal al-khosiruna sebagai apa? Sebagai dia itu bentuk dari jamak muzakkar salim. Maka jamak muzakkar salim itu tanda i'rabnya memakai apa? Tanda niyabah ya, bukan tanda asli gitu ya. Tanda asli kan harokat. Yaitu tanda niyabah. Dia rafa memakai waw. Kalau nasab dan jar memakai apa? Huruf ya. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari. Sorry, wal jumlatu minal mubtada'i atsani wa khobarihi. Jumlah kalimat ya, jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada' yang kedua berarti hum dan khobarnya yaitu al-khosiruna. Hum al-khosiruna gitu ya jumlah ini. Fi mahali rafin dalam irob menempati posisi irob rafa sebagai apa? Khobarul mubtada'i al-awali sebagai khobar bagi mubtada' yang pertama. Jadi ulaika. Ulaika tadi mubtada' yang pertama tadi khobarnya adalah khobar jumlah gitu ya. Khobarnya adalah bentuk khobar jumlah. Jumlahnya adalah jumlah apa? Ismiyah yaitu humul khosirun. Ulaika humul khosirun. Mereka itulah. Mereka itulah. Isyarahnya menunjuk pada siapa? Pada orang-orang yang munafik, orang-orang yang fasik. Ulaika ya, adalah hum al khosirun. Nah, itu versi versi ini ya. Apa namanya? Khobarnya khobar jumlah. Lalu kalau yang hum tadi khobarnya khobar mufrad ya. Jadi khobar itu ada dua ya. Ada khobar mufrad dan khobar apa? Jumlah. Lalu wal jumlatu minal mubtada'i wa khobarihi ya. Adapun mubtada ya, jumlah yang terdiri dari mubtada awal dan khobarnya maksudnya ulaika dan hum al-khosiruna la mahalalaha min al-irobi tidak menempati irob. Sebagai apa? Istinafiyatun sebagai jumlah baru ya, kalimat baru. Jadi tidak ada sambungannya dengan kalimat sebelumnya. Au fi mahali raf'in. Kalau versi kedua mereka ini ya ulaika humul khosirun ya menempati irob rafa sebagai apa? Khobaru alladzina. Nah, ini yang tadi ya. Yang alladzina yang paling depan tadi. Alladzina yang buduna. Alladzina tadi kan sebagai mubtada. Khobarnya belum ada. Khobarnya versi yang kedua adalah jumlah ulaika humul khosirun. Alladzina ulaika humul khosirun. Gitu ya. Alati fi awali al-ayati al-karimati. Yang mana alladzina itu terletak di awal ayat yang ayat ke-27 ini. Id a'robna mubtada'un. Ketika kita mengi'robnya, mengi'rob alladzina itu sebagai mubtada. Lalu, wahunaka wajhun i'robyun akharu. Tetapi ya, di sini ada ini, ada versi i'rob lain. Gitu. Di sini ada versi i'rob lain. Tentang tadi ya, hum al-khosirun ya. Versi yang lain adalah hum itu domiru faslin ya. Jadi humnya sebagai domir fasal saja gitu. Domir yang memisah antara mubtada khobar ulaika dan al-khosirun ya. Jadi domir yang menyela-nyela saja, yang memisah saja. Mabniun ala sukun, dia tetap sukun, mabni sukun ya. Alladzi kurika ila domi, dia dikasih harokat doma. Man andil tiko isa kinain agar tidak bertemu dua sukun. La mahalalaha minal irobi. Maka tidak menempati posisi irob. Jadi hum, kalau kita jadikan sebagai domir fasal, maka tidak menempati irob. Paham ya? Jadi hum itu sama-sama domir munfasil pastinya. Domir munfasil keduanya itu. Tetapi versi yang pertama tadi, kita jadikan apa? Kita jadikan fi mahali rof'in sebagai apa? Sebagai mubtada ya, sebagai mubtada. Berarti dia menduduki kedudukan irob kan gitu. Menduduki kedudukan irob yaitu sebagai mubtada ya. Irobnya rafa kan gitu. Tetapi kalau sebagai fasal maka tidak menempati
menempati atau menduduki posisi Eropa apapun. Lalu al-khosiruna, lafal al-khosiruna sebagai apa? Khobarun marfu'un wa alamatu rafi' al-wawu. Dia khobar, i'rabnya rafa', tandanya wawu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah khobar dari ulaika, bukan khobarnya hum. Ya, jadi al-khosiruna langsung sebagai khobarnya ulaika. Ulaika adalah al-khosirun. Mereka-mereka itu adalah orang yang khosirun, orang-orang yang merugi. Jadi boleh dua versi ya. Ya, boleh dua versi. Li'anahu jam'u muzakarin salim. Wawunya tadi sebagai tanda rafa'nya al-khosirun karena jama' muzakarin salim. Wal jumlah tu minal mubtada' wal khobari, adapun jumlah yang terdiri dari mubtada' khobar, maksudnya mubtada'nya ulaika, khobarnya adalah al-khosiruna, la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai jumlah istinafiyah. Ya, berarti kalimat baru, tidak ada kaitannya dengan sebelumnya. Au fi mahali rafin, atau sebagai kalimat yang menduduki posisi i'rab rafa, sebagai khobarun khobarul aladina, sebagai khobarnya lafal aladina. Alati fi awali al-ayati al-karimati, yaitu di awal ayat yang mulia ini ya, yaitu ayat ke-26. Id a'robnaha mubtada'un. Id a'robnaha mubtada'an. Sebagai maf'ul bih. Ketika kita mengi'robkan alladzina sebagai apa? Sebagai mubtada'. Masih cukup nggak waktunya? 44 masih. Kita lanjut ayat yang ke-28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum thumma yumitukum thumma yujikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana mungkin kalian itu bisa mengingkari Allah? Bisa tidak percaya bahwa Allah itu sebagai Tuhan kalian? Ya. Sedangkan kalian itu amwatan, sebelumnya itu kalian adalah bukan siapa-siapa gitu, belum ada kalian itu, hakikatnya sebelumnya belum ada, lalu Allah ciptakan untuk amwatan, lalu ayakum, Allah menghidupkan kalian dari ketiadaan. Allah menciptakan kalian dari ketiadaan kalian. Setelah kalian menghidupkan Allah, berarti mati hidup. Berarti kita belum ada, lalu diciptakan Allah menjadi ada ya di muka bumi ini. Lalu setelah kita hidup di bumi ini, ya kita juga dimatikan lagi. Setelah dimatikan, ya mati, lalu sumayuhi kehidupan kembali, yaitu dalam keadaan hidup yang kekal kan itu. Suma yuhyikum, hidupkan yang terakhir ini adalah hidup yang kekal, yaitu di akhirat. Suma ilaihi turja'un, dan hanya kepada Tuhanmu, pada Allah lah kalian dikembalikan. Jadi ini sebagai apa? Sebagai apa namanya, kalimat yang meleno. Sebagai jalannya itu meleno. Meleno itu apa? Apa ya? Sangkalan atau apa itu? Kalau bahasa Jawanya melehno kan gitu. Kok bisa gitu? Kalian mengingkari Allah. Kalian tuh kafir. Kok bisa? Gitu. Ya padahal Allah itu yang menciptakan kalian, yang menghidupkan kalian dari ketiadaan. Setelah itu dimatikan. Setelah itu dihidupkan kembali. Lalu setelah hidup itu, ya hidup yang kekal di akhirat, kalian akan dikembalikan kepada Allah. Ya. Kalian tuh tidak punya kekuasaan apapun gitu. Kalian sudah di beri kehidupan seperti itu ya, hidupkan, dimatikan ya, lalu dihidupkan kembali, dan kalian kelak akan dikembalikan pada Allah ya, di akhirat. Kok bisa-bisanya kalian menjadi orang-orang yang ingkar. Jadi orang-orang yang ingkar. Kita irob kaifa ismu istifamin. Kaifa di sini adalah isim istifam ya. Kata tanya yang mana mabniun ala al-fathi. Dia mabni fathah fi mahali nasbin, dalam irob menempati irob nasab sebagai apa? Halun. Sebagai hal ya.
Jadi keterangan keadaan. Takfuruna sebagai fi'il mudhari'in marfu'un. Fi'il mudhari' yang mana i'rabnya rafa' wa 'alamatu rafi'i thubutun nun. Tanda dia rafa' adalah memakai apa? Nun. Ini annahu minal af'ali al-khamsah, karena termasuk af'al khamsah. Wa wawul jama'ati, wawul jama'nya di sini sebagai apa? Dhamirun mutasilun mabniun 'ala sukun, mabni sukun fi ma'na rafi'in, sebagai apa? Fa'ilun fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah yang terdiri dari fi'il fa'il. Takfuruna la mahalalaha minar rafi, tidak menempati posisi rafi sebagai apa? Istinafiyatun. Berarti jumlahnya adalah jumlah baru, tidak ada kaitannya dengan jumlah sebelumnya. Billahi alba'u harfu jarin mabni 'ala kasri. Huruf ba' huruf jar ya. Dia mabni kasrah. Lalu Allahi sebagai apa? Lafdzul jalalati ismun majrurun bil ba'i. Lafal jalalah di sini sebagai isim yang dijadikan dengan huruf jar ba'. Wa alamatul jari, tanda dia majrur adalah al-kasratu memakai apa? Harokat kasrah. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya bidan Allahi muta'alikun bil fi'li takfuruna. Terkait pada lafal takfuruna. Kalian mengingkari Allah. Berarti muta'alik pada takfurun. Wa kuntum al-wawu lil hali. Wawunya di sini bukan wawu atof ya, bukan wawu atof atau istinafiyah, tetapi wawunya wawu hal ya. Wawu hal. Berarti menjelaskan jumlah setelahnya adalah hal. Harfun mabnun alal fathi, dia huruf mabni fathah. Wa kuntum ya, kuntum di sini adalah ya kun ya dari kana dan dhamirtum ya. Kuntum itu adalah fi'il madhi ya. Fi'il madhi naqisun, fi'il madhi yang naqis karena kana. Kana itu adalah fi'il yang tidak membutuhkan fa'il atau naibul fa'il, tetapi yang dibutuhkan adalah isim. Ya dua isim. Sebagai isim yang pertama sebagai isimnya, yang isim yang kedua adalah sebagai apa? Sebagai khobarnya. Itu namanya fi'il madhi yang naqis. Mabni 'ala sukuni, dia mabni sukun. Ya. Litisalihi bi dhamirin min dhamair rafi' al-mutaharikati. Kenapa fi'il madhi kok mabni sukun? Karena dia bertemu dengan dhamir ya, salah satu dhamir dari dhamir-dhamir rafa' mutaharikah. Tum di situ ya. Ya, dhamir rafa' mutaharikah itu tum di sini. Ya ada na, ada tu, ada ti, ada tuma, ada tum, kayak gitu. Itu namanya dhamir rafa' mutaharikah. Kalau fi'il madhi bertemu dengan dhamir rafa' mutaharikah, maka dia wajib apa? Mabni sukun, un gitu. Enggak ada kanatum gitu, enggak ada. Kanatum enggak bisa. Atau kanutum enggak ada. Yang ada adalah kuntum. Watum adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil, dhamir yang nempel pada fi'il madhi. Mabniun ala sukun, dia mabni sukun fi mahalli raf'in sebagai apa? Ismu kana, sebagai isimnya kana. Makanya harus fi mahalli raf'in gitu. Amwatan, amwatan adalah khobaru kana, khobarnya kana yang mana masuk pun wajib nasab. Wa alamatu nasbi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat apa? Fathah. Wal jumlatu min kana dan isimnya dan khobarnya ya, kana isimnya tum dan khobarnya adalah amwatan fi mahali nasbin dalam irob menempati posisi irob nasab sebagai apa? Halun, sebagai keterangan keadaan ya. Wa sahibul hali, adapun sahibul halnya dari hal wa kuntum amwatan, kalian dalam keadaan mati ya kan? Itu sahibul halnya adalah wawu jamak ya, di lafal apa? Takfuruna, yaitu orang-orang yang kafir itu kan, orang-orang kafir itu di depan Allah kan. Jadi di sini sebenarnya kitabnya untuk semuanya, semua makhluk kan seperti itu, awalnya dari ketiadaan lalu diciptakan Allah, dihidupkan Allah. Tapi kenapa kalian bisa menjadi kafir kan? Kenapa kalian bisa mengingkari Allah? Kenapa kalian melanggar perjanjian dengan Allah? Fa'ahyakum. Al-fa'u harfu apa? Atfin ya. Fa'nya huruf atof. Mabnun alal fatki, dia mabni fatham. Wa'ahya, lafal ahya di sini adalah fi'il mu'adin, fi'il mati. Mabnun alal fatki, dia mabni fatham. Tetapi al-muqoddar. Jadi fathanya dimuqoddarkan ya. Karena apa? Alasannya di sini enggak ditulis, tetapi alasannya pasti li ta'adzuri ya, ahya, karena alif tidak bisa apa terhalukan. Di atas alif di situ ya. Alasannya apa? Li ta'adzuri. Wal fa'ilu, fa'ilnya adalah dhamirun musatirun. Dhamirun musatir jawazan takdir huwa, takdirnya adalah huwa. Wal jumlatun al fi'li wal fa'ili, jumlah fi'il fa'il ya ahya,
itu ma'tufatun, jumlah yang diatofkan ala jumlati kuntum amwatan, diatofkan dari kalimat kuntum amwatan. Fahiya fi mahalli nasbin, makanya dia menempati i'rab nasab. Karena kuntum amwatan itu fi mahalli nasbin sebagai hal, ya hal itu pasti nasab gitu. Maka kalau diatofkan ada jumlah yang diatofkan pada hal, maka dia ikut nasab. Kum ya, fa ahya kum. Kum di sini min ahya kum ya. Dhamirun mutasilun mabniun ala sukun. Dia mabni sukun fi mahalli nasbin menempati i'rab nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi, sebagai objek dari ahya. Ahya, Allah yang ahya, menghidupkan kum kalian. Jadi, fi'il fa'il dan maf'ul bih. Kumnya sebagai maf'ul bihnya. Summa harfu atfin mabniun al-fatki. Huruf atop yang mana dia mabni fathah. Yumitu kum. Yumitu sebagai apa? Fi'lu mudhari'in. Fi'il mudhari' marfu'un i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu, harokatnya dhammah. Wal fa'ilu dhamirun musatirun jawazan takdiru huwa. Dhamir musatir jawazan takdiru huwa. Huwa kembali Allah ya, yang bisa mematikan, menghidupkan Allah. Berarti huwanya adalah huwa Allah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah fi'il fa'il, yumitu. Ya, yang fa'ilnya huwa itu. Fi mahali nasbin, dalam irob menempati irob nasob. Sebagai apa? Ma'tufatun ala ma'koblaha. Diatofkan pada jumlah sebelumnya. Ini sama ya, sama dengan yang tadi ya. Fa'ahyakum itu diatofkan pada kuntum amwatan ya. Hal nasab, maka ma'tufahnya ya, jumlah ma'tufahnya ikut nasab. Ini juga ma'tufahnya ikut nasab juga gitu. Wa'kum, kumnya di sini adalah dhamirun mutasilun mabniun ala sukun, dia mabni sukun fi mahalli nasbin. Dalam irob menempati irob nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi, sebagai maf'ulnya yumitu. Yumitu kum, mematikan kum kalian. Summa harfu atfin mabni al fathi, ya sama ya. Huruf atof juga mabni fathah. Yuhyikum, yuhyi adalah fi'il mudhari'in ya, fi'il mudhari marfu'un i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu. Dhammah di situ, yuhyi itu ada dhammahnya sebagai tanda rafa. Tetapi dhammahnya al-muqaddaratu li thiqali. Dimuqaddarahkan, tidak dizahirkan, alasannya apa? Thiqal, berat. Karena apa? Karena huruf ya. Wal fa'ilu dhamirun musatirun jawazan takdiru huwa. Fa'ilnya adalah dhamir musatir jawazan takdirnya huwa. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, jumlah fi'il fa'il, yuhyi dan dhamir huwa fi ma'ni nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab sebagai apa? Ma'tufatun. Ini sama juga ya. Diatofkan semua. Makanya semuanya adalah fi ma'ni nasbin cuma. Wakum dhamirun mutasilun mabniun ala sukun, dia mabni sukun fi ma'ni nasbin, menempati i'rab nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bihi dari yuhyikum, dari yuhyikum ya, menghidupkan kalian. Summa harfu atfin mabniun ala fathi, dia juga sama ya, summa semuanya huruf atof semua ini. Ilaihi, ila harfu jarin mabniun ala sukun, dia mabni sukun ya. Wal ha'u ilaihi ya, ha'nya adalah dhamirun mutasilun ya, dhamir mutasil mabniun ala kasri, dia mabni kasrah, tetap dalam keadaan kasrah fi mahalli jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar sebagai apa? Majrurun bi ila, dijarkan dengan huruf jar ila. Wal jaru wal majruru jar majrur ila dan hi muta'alliqun bil fi'li turja'una al ati, yaitu muta'alliq pada fi'il ya, pada fi'il turja'una yang mana jatuh setelahnya dia gitu ya. Ilaihi turja'una, kalian dikembalikan ilaihi kepadanya Allah. Itu ya. Jadi turja'una ilaihi, tetapi ilainya didahulukan dari ta'aluknya. Turja'una adalah fi'il mudhari'in, fi'il mudhari' marfu'un i'rabnya rafa, wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah thubutun nuni, nunnya masih ada. Li'annahu minal af'ali al-khamsati, turja'una adalah al-khamsah. Wa huwa mabniun lil majhuli, turja'una juga termasuk fi'il majhul, kata kerja pasif, dikembalikan, bukan mengembalikan. Kalian dikembalikan. Wawawul jama'ati, wawu jama'nya di situ adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil. Mabnu ala sukun, dia mabni sukun, fi ma'ni rafin, dalam irob, menempati irob rafa. Sebagai apa? Naibul fa'ili. Dia sebagai naibul fa'il, karena fi'ilnya fi'il majhul. Wal jumlah tu minal fi'ili wa naibil fa'ili. Adapun ya, jumlah turja'un, ya, fi'il dan naibul fa'ilnya, fi mahali nasbin, dalam irob menempati irob nasob. Sebagai apa dia?
sebagai ma'tufatun ala ma qoblaha, diatofkan pada jumlah sebelumnya, ya. Berarti ma'tufah semua, ya. Jadi ma'tufah pada tadi kuntum amatan semua, ya. Karena ma'tufah semua. Makanya semuanya adalah fi mahalli nasbin semua, ya. Oke, teman-teman, sekarang sudah jam 6.57, ya. Jadi ayat 20 berapa tadi? 27, ya. 27 dan 29, 28, ya, menjelaskan, ya, yang bisa kita ambil hikmahnya, ya, bahwa, ya, kita menjadi makhluknya Allah, sudah diciptakan Allah, dipilih Allah, ya, tidak ya, kita itu adalah makhluk yang pilihan, dipilih Allah sebagai seorang manusia, diciptakan Allah sebagai seorang manusia, diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Ya, fungsinya salah satunya adalah untuk beribadah pada Allah, menyembah Allah. Karena Allah sudah begitu banyak memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, ya, yang sudah dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya, bahkan di juz 30 kemarin itu banyak sekali kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka fungsi kita adalah untuk menyembah Allah, bersyukur, menyembah Allah. Jangan menjadi orang yang fasik, gitu. Meskipun kita orang yang beriman, orang Islam, bisa jadi kita juga orang fasik, gitu. Orang fasik adalah ketika kita sudah melanggar ketaatan Allah, tidak mau sholat lagi, tidak mau puasa lagi, tidak mau beramal soleh lagi, ya, tidak mau melakukan apa kebaikan-kebaikan lagi. Itu termasuk orang fasik dari orang yang beriman. Dan orang fasik itu, ya, orang fasik itu adalah orang-orang yang merugi. Jadi orang fasik itu orang yang merugi pastinya di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Dan kalau di dunia pun merugi kan seberapa sih, gitu. Rugi di dunia itu insya Allah tidak seberapa. Tetapi kalau ruginya di akhirat itu sudah tidak bisa lagi kita berusaha lagi. Kalau di dunia kita rugi bisa kita berusaha lagi memperbaiki diri. Tetapi kalau di akhirat itu sudah nggak ada kesempatan lagi, ya. Di akhirat kalau kita sudah mati itu kita hidup, ya, hidup yang kekal di situ, ya. Ketika kita di dunia dimatikan Allah, berarti kita adalah hidup kembali dalam keadaan, ya, hidup yang kekal. Dan di situ tidak ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Kalau di dunia meskipun sebelumnya kita masih fasik, ya, masih sering meninggalkan perintah Allah, ya, melanggar, ya, larangan-larangan Allah, maka ada kesempatan kita masih Allah memberikan kesempatan buat kita masih beri kehidupan Allah untuk memperbaiki diri, ya, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Baik teman-teman semuanya, inilah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan hamdalah rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih juga untuk teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir. Insyaallah kita ketemu lagi di kajian besok. Insyaallah, terima kasih. Sebenarnya jazakallah. Ya, yeah, saya izin mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai sih mau berarti.